rebus dulu rebungnya dengan air mendidih supaya rebungnya tuh manis dan tidak pahit. Setelah 5 menit kita rebus, air rebusannya itu diganti supaya rebungannya manis, airnya ini sampai benar-benar putih ya. Kita angkat dulu. Bahan-bahannya cabai keriting, cabai rawit, jahe, kunyit, kemiri, sama bawang putih, bawang merah. Kita kasih garam dan kita ulek sampai halus ya. Masukkan minyak dan panaskan dulu. Tumis bumbunya. Masukkan rebung kita rebus tadi. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan kaldu ayam sama kaldu jamur. Tumis rebungnya sudah matang, kita angkat. Aku membuat asam pedas rebung ikan tongkol. Bahan-bahannya ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit sama jahe. Ada juga serai, daun salam. Sini kita menggunakan cabai keriting. Akan garam semua bahan tadi digiling sampai halus. Masukkan santannya. Setelah santan mendidih, masukkan cabenya. Tambahkan daun salam sama serai. Tambahkan irisan tomat. Tambahkan kaldu ayam bubuk. Tambahkan kaldu jamur. Tambahkan garam. Masukkan rebungnya. Masukkan ikan tongkolnya. Sempedas rebung ikan tongkol dan matang kita angkat.